Seperti biasa, trailer tidak sesuai dengan gameplay, mau bro. Aneh aja kah Patajia Kimbo, ya kan? Gak sabar sih nunggunya. Eh CDM, buatlah Akapa 7-mu dikasih perk Akimbo ya. Odeng mah bro ini ya, mantep banget nih Odeng. Oi. Ah, sakit kan? Oca langsung nuklir lo pakai Odeng ya. Gila nih ya. Selain enak dimakan nih Odeng, enak juga buat main ranked. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Selamat datang di season baru ya. Selamat pusreng lagi ya kan. Dan selamat menikmati battle pass baru lagi, bro ya. Wah, sudah update lagi nih, bro ya. Sekalian reset ya kan. Abis itu kita nge-push ya, bro. Oke. Wow, Ocha mau beli nih battle pass ini, mantep nih ya. Serba cewek nih karakternya, bro. Yang ditunggu-tunggu kalian semua pastinya sih ya. Hahaha. Wah, mantap, bro. Senjata-senjatanya gokil. Gokil banget sih. Kita lihat trailernya dulu deh. Tuh, anjay. Wih. Kayak nonton trailer The Warrior, tau gak? Yo, Rosa. Buset. Akapa 7 Akimbo itu barusan. Seperti biasa, trailer tidak sesuai dengan gameplay, bro. Aneh aja kah Akapa 7 Akimbo, ya kan? Gak sabar sih nunggunya. Eh CDM, buatlah Akapa 7-mu dikasih perk Akimbo ya. Itu bakal keren sih. Itu keren sih. Ini saran dari Ocha. Berat banget coy Akapa 7 di dualin lagi ya kan. Oke. Mantap mah bro. Langsung aja nih kita beli premium pass ya. Ini Ocha masih ada CP 58.000 mah bro ya. Wah, masih banyak banget. Langsung aja kita beli sampai level 50 ya. Kita beli semuanya ya kan. Langsung nih. Baik, premium pass nih. Bisa saranin kalian beli yang kanan mah bro, yang 640 CP, karena ya ada hadiah yang tidak akan didapatkan kalau kalian beli yang biasa gitu. Langsung saja mah bro ya. Bye now, oke. Teng tereng teng teng. Langsung kita open battle pass nih aja coy. Dapat apa aja nih kawan? Oke, Rampage. Nama karakter Rampage nih mau bro ya. Oh, brand new character Akapa 7 Mania. Akapa 7 Mania. Keren sih ya. Player Battle Royale pasti suka nih makanya nih. Oke, calling card-nya 50 GS. Backpack. Udah kayak mau hiking aja mah bro ya. Backpack ya. MSM sih kah? Wow, kenapa nggak MAC-10 gitu ya? Epic MAC-10 yang kalian harus buat ya. Para CODM Elite, tolong buatlah Epic MAC-10 lagi. MSMC ini sudah tidak meta kawan. Oke. Okay. Ah, golok nih mah bro. Parasut ya kan. Wow, frame-nya lucu. Burung ya. Ini burung yang bisa ngomong BTW. Langsung lagi. Mantap. Lanjut kita beli mah bro. Kita beli lagi kawan. Nah, kita beli sampai 25 dulu ya. 25. Perlahan mah bro, perlahan, tapi kita akan beli semuanya. Oke. Apa saja nih? M21 EBR. HBR. Wow, sekali mah bro ya. Langsung aja kita ke 40 nih. Dapat apa lagi, men? Echo. Skin birunya baik amat. Nah, pick nih PKM nih. PKM ini skinnya
Wow, besar sekali mah bro ya. Kemana? Rosa, kalian pasti demen nih sama karakter ini. MX9 oke. M13. Blueprintnya banyak banget dah. Oke, kilobolt. Kilobolt-nya oke nih mah bro. Wih, kilobolt. Ini langsung mah bro ya. Ocha beli langsung sampai level kebanyakan. Nah, level 50 nih ya. Let's go. Wow, langsung kanok semuanya kawan ya. Anjay. Apa tuju? Ticket troops. Terus apa lagi? Dia 13 sektor. Blueprintnya banyak banget. Park. Wow, Park. Keren nih mah bro karakter. Tapi ceweknya agak gendut nih. Oke lah, not bad. Odin. Akhirnya Ocha langsung pakai Odin mah bro ya. Kita review nih. Odin langsung aja kita review abis ini mah bro ya. Oke. Karena epicnya ini mantap sekali dan senjata baru ya kan. Salt Rifle Odin mirip BK57 ya mah bro. Udah yuk. Ocha langsung setting loadout ya. Ocha pilih attachment terbaik menurut Ocha ya. Masih awal-awal ini belum kelihatan sih mah bro. Paling buat lo review sementara aja lah ya. Abis itu langsung aja kita ngereng, oke? Okay? Let's go mah bro. Oke okay, mah bro, Ocha udah di dalam game. Anjay, mantap juga nih ya. Odeng ya. Kalian tahu odeng? Odeng adalah makanan mah bro ya. Ya, menjadi favorit anak-anak zaman sekarang odeng tuh. Oke. Okay? Odeng gantung. Lucu juga Ocha ya. Ada-ada saja mah bro. Bang Ocha kah? Ini Aimer. Hai. Nah, kalau misalnya game pertama ini kita harus ambil A dulu ya, mah bro. Kunci pertamanya game ini adalah ambil A. Nice, dapat lagi. Odeng mah bro ini ya, mantep banget nih odeng. Hai. Ah, sakit kan? Enemy contact. Jangan gitu dong. Enemy contact. Mantap ah, bro. Nama juga Odeng. Mana musuhnya sih? Apakah kalian melihatnya? Karena aku tidak melihatnya. Lah, hanya sialan. Terus, gue harus kemana nih? Ulti gak kepake. Nice. Apakah kalian bisa bersabar? Seluruh Ocha habis loh odengnya. Sakit banget dah. Hai. Kita pakai ini dulu karena odeng Ocha habis. Bentar. Oke, udah menang kita mah bro. Anjay. Lumayan kan. Mantap loh ini mah bro odeng. Teng tereng. Lag babi, ada yang telepon ke nomor. Loh kok kamu curhat? I don't care mah bro. Mantap. Itu ngapain sih orang-orang pada ke C? Kan enakan A. Gak ngerti lagi aku mah. Aku sih gak ngerti lagi mah bro. Nice. Ini ada yang lewat gak? Mantap mah bro. Ocha langsung nuklir lo pakai odeng ya. Gila nih ya. Selain enak dimakan nih odeng, enak juga buat main ranked. Duar, ayo, lama banget. Boom. Oke, kita nyalain defense UAV. Saatnya kita spawn trap kawan.
Mati lu semuanya. Peluru ini cuma 20 tapi menyakitkan sekali, Om. Mantap nih, Mabro ya. Ya, peluru Ocha habis. Siap-siap pakai Cyber 4. Akhirnya Ocha mati ya. Bisa nuk 2 kali padahal, Mabro. Duh, parah sekali, kawan. Oke. Yo, menang mah bro. Eh, keren nih. Kalian harus beli battle passnya pakai skin ini. Pakai loading yang biasa juga enak. Sakit loading. Sakit banget. Bisa jadi meta sih mah bro. Bahkan senjata ini bisa ngeselin banget karena menurut aja sakit woi, sakit. Yuk mah bro. Ya, kenapa bang kok ada bang Ocha? Let's go. Say hello aja, say hello. Timer. Itu nicknya doang. Bener asli. Lain. Iya bang sate, iya bang sate. Kita main search and destroy. Lu motif kata-kata aja. Anjir. Di Aklong ada. Mas gue mau bro. Di kanan bang, nah kanan bang. Oh, kok sedikit miss mah bro. Berarti ini ada yang salah dengan attachment ya. Tapi enggak sih. Soalnya ini Ocha bukan senjatanya. Oh, senjata buat ngendok mah bro. Bagusnya buat ngendok, buat ngefleng ras gitu. Ini dia Ocha bang. Ini berisik kali orang-orangnya mah bro ya. Oke, mantap. Tadi kebing satu. Kok seperti lebih enak pakai ini ya, Mabro ya? Apa namanya? Buat main domination. Kok ada trip main? Ini berisik, Mabro. Ocha off-net dulu kan. Tapi Ocha pengen mendengarkan percakapan mereka gitu loh ya. Coba dengerin lagi. Anjay. Gawe itu. Wait. Nah. Gawe itu, guys. Enemy has dropped a bomb. Anjir. Nice. Woi, baginya apa? Ocha. Orang kok kalau bagi badi itu. Kira-kira di mana mau bermusuhnya? Yang bohong kamu. Enemy in sight. Di mana lawannya? Oke, sakit banget itu tadi sih. Orang kaget tuh tadi. Kita ini mau bermusuh. Anjay. Kita inspect. Mana musuh itu? Iya. Targets in sight. Yeah, you go off. Let's get this. Bisa banget, Cak. Bisa, Cak. Damage-nya gede. Apa? Kecil kayak AK gitu. Anjay. Sakit ya, sakit, mau bro. Sakit lah. Sakit kalau gue yang make doang, bang. Ini kocanya ada di B. Kasih satu aja. Kasih satu ronde. Oh, kill 10 lumayan ya. Dengan streak kita win streak. Anjay. Mantap mah bro. Boleh nih senjata ya, boleh. Go kill. Oke, menurut kalian gimana nih mambul senjata odeng ini ya? Keren sih ya. Menurut kalian bisa enggak sih senjata bakal meta? Ya Ocha enggak tahu, ntar kita lihat perkembangan dari para prosnya ya kan. Kita lihat gameplay player support yang pakai odeng ini kan, mantap sih bro. Best ya, langsung aja nih Ocha kasih tegangan speednya ya. Ocha pakai Witcher Ranger, Lightstock, Witcher Laser Tactical, sama ini nih emo terbaru nih bro ya, Subsonic Heavy Emo.
Oh, 6 day damage rain, terus Sang Silence peluru juga ya. Jadi Ocha nggak perlu pakai monolithic suppressor dari Muzzle atau tactical suppressor atau suppressor apapun, karena dari pelurunya sudah silent banget nih. Jadi tetap kedengeran ya. Jadi kalau udah pakai ini nggak perlu lagi pakai Muzzle. Coba pakainya ini. Tapi belum coba ya pakai large atau extended ini. Kayaknya bagus juga nih kalau yang pelurunya banyak mah, bro. Terus kalau ini Ocha udah pernah pakai nih. Menurut Ocha kayak agak lebih sakit walaupun damage-nya ini dikurangin mah, bro. Tapi Ocha lebih memilih Subsonic ini walaupun bullet speed-nya berkurang ya kan? Dah, setelahnya kalian bisa lihat sendiri mah, bro, ada di sini ya kan. Oke. Iya udah mah, bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah, bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian ya. Dan kalau kalian mau beli akun, langsung aja ke Instagram kita jubelin ya mah. Biasanya ada akun-akun yang isinya Battle Pass kayak sekarang ini, nanti mah, bro, ya tinggal tungguin aja atau season kemarin atau senjata apapun kalian request di sana, itu diusahakan pasti ada semua yang kalian mau. Oke. Iya udah mah, bro, makasih udah menonton dan yap. See you mah, bro. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.